produk eh, by design daripada kekuatannya adalah daripada segi sistem and teknologi. Ini yang kita nak, kerjasama dua ni akan menjadikan satu buah syarikat gergasi yang akan mengalahkan semua buah syarikat MLM yang ada dekat dalam dunia ni. Okay, so jadinya bila kita buat semua kerjasama dua ni, so maka lahirlah kita cakap perubahan era yang sekarang ni kita dan juga by design follow that era. Era dia apa? Kalau tengok, kalau dulunya bajulah, pakaian dan apa semua ni, kita kena pergi beratur dekat shopping complex panas, ada sale dah, okay? Beratur panjang macam tu. Now senang saja pergi dekat handphone, pergi dekat Taobao, lepas tu pergi dekat Lazada dan sebagainya. Okay, you just beli melalui handphone. Kalau food, makanan, order dekat Foodpanda. Kalau hotel, you kena pergi hotel. Sekarang rumah you sendiri pun boleh jadi hotel, iaitu Airbnb. Nak order taksi, senang saja pakai telefon. Kalau dulu ada DVD, now dekat YouTube, Lazada, ada apa, Netflix, Iflix dan sebagainya. So semua benda-benda kat sini akan menyelesaikan semua ke apa, sumber keseluruhan ni dia akan selesaikan apa, kepakaran. So benda ni satu kepakaran kita, kebijaksanaan, penjenamaan semula, sokongan dan laluan sangat pantas lah. Okey, apa yang sekarang kita akan tee up macam mana Elkan ni dia dah ada. Elkan ni okey, dia ada 24 tahun. Yang pertama kekuatan dia, dia ada 24 tahun pengalaman dalam MLM. Dan keduanya, kita ada kemudahan apa, penghilangan global dan juga GMP. Office kita ada dekat sini, office bangunan sendiri. Dan yang ketiga, kita ada 9 buah cawangan dengan EK1 support, stokis dan sebagainya. Dan kita ada lebih daripada 200 produk. Okey, siri produk kita pula daripada 200 ni, dia ada beberapa kategori. Kalau kesihatan, okey, kesihatan daripada MRT ini sangat terkenal. Kita menang semua Nobel Prize Award dan sebagainya. Kecantikan daripada Alisal, okay, series. Dan ketiga, teknologi. Teknologi maksudnya bila you join saja bisnes kita ni, kita akan bagi anda tiga benda secara percuma dalam teknologi. Yang pertama IBS, you boleh tengok bisnes anda tu melalui phone saja. Yang kedua iaitu iSmart eLibrary. Ini semua maklumat, data dan sebagainya boleh dapat dekat dalam iSmart eLibrary. Dan yang ketiganya adalah viral. Okey, semua ni percuma saja kita bagi. Dan yang keempat, gaya hidup, iaitu FMCG dan juga HA. Semua pun kita ada. Alright. Seterusnya, budaya berpasukan. Jadinya, bila you join dalam satu syarikat Elkan ni, kita cakap, kita terapkan semangat angsa laut. Inilah yang kita laung-laungkan daripada first sampai sekarang. Semangat angsa laut ni maksudnya apa? Kita sama-sama sokong-menyokong untuk you berjaya. Budaya berterima kasih. Kita sentiasa ingat orang yang telah ajak kita, bantu kita, review mentor kita yang sentiasa review kita. Berterima kasih kepada upline kita. Budaya hati ke hati, heart to heart. Anda baik, saya baik, sama-sama baik. Ini yang kita terapkan. Okey, seterusnya latihan dan pendidikan. Okey, dekat Elkan kita currently kita ada lebih 2000 siri latihan seluruh Malaysia yang untuk apa? Kita cakap daripada yang paling rendah, latihan brand ambassador, iaitu kita panggil apa, untuk OPP macam tu, sampailah yang paling tinggi macam tu lah. So first, kita kena clearkan mindset kita dulu, minda dan persepsi. Maksudnya bila you dah clear apa hala tuju you, so that's why kita cakap minda you kena settle kat sini. And then datang elite seminar, apa tiga nadi benar dekat sini kita akan belajar. Yang ketiga, kita akan kongsi dan pinjam kuasa. Yang keempat, you dah dapat pandai semua sekali ni, duplikasi kepada rangkaian anda. So maksudnya holistik kita dah siapkan. And then pelan pemasaran pula. Pelan pemasaran. Okay, pelan pemasaran pula, ia bermula sangat senang, sangat rendah, iaitu bermula daripada 30 DV, you dapat 10%, 300, 15%, 650, 20%. You pilih saja mana you nak, bergantung kemampuan anda. Okay, tapi Najib akan terangkan nanti apa beza dia. Alright, yang kedua, kita cakap tiada had sehingga USD 50,000 tau, equal to RM240,000. Ini maksudnya team volume commission you, team bonus you, kita tak ada structure sampai RM240,000 ataupun RM50,000. Yang ketiga, kadar pengekalan yang rendah. Maksudnya bila you join daripada permulaan, okay, kalau sekarang you kena maintain 60 CV dalam masa 1 bulan. Tapi sekarang kalau you mula rendah, biasa-biasa je, tak ada partner dan sebagainya, mula sangat rendah 30 BV je. Okey, lepas tu ganjaran yang terbaru tambah lagi, kita tambah kereta and rumah. Dahulu ni tak ada. Alright.
So sekarang kita nak bagi tahu anda macam mana nak start, nak bermula untuk bisnes ni. Senang, dia ada 3 kategori macam Najib kata tadi, iaitu 30, 300 and 650. Apa beza dia? Beza dia adalah TVC, Team Volume Commission. Yang ini maksudnya menentukan anda punya matching bonus nanti. Okay, kalau 30 you dapat 10% saja. Kalau 300 you dapat 15%, 650 you dapat 20%. Oh, so tak faham lagi. It's okay, tak apa, kita teruskan. Okay, maksudnya bila you join saja yang 10% ni, TVC ni, you akan dapat 2 bonus, iaitu retail bonus sehingga 30%, Infinity Welcome Bonus sehingga 20%. Ini bila you join satu je. Ni TVC ni. Satu 30 BB. Okey, yang seterusnya, bila you join, ada you, lepas tu recruit 2 orang, satu kiri, satu kanan macam tu, you akan dapat 2 lagi bonus, iaitu Team Volume Commission dan juga matching bonus. Maksudnya, you dah dapat 4 bonus. 1, 2, 3, 4 bila you ada recruit 2 orang. Builder. Builder lah, dipanggil builder. And then seterusnya, bila you recruit tambah lagi 4 orang, 3 kiri, 3 kanan, okay, you akan dapat global pool bank dan juga car luxury home. Maksudnya, you dapat ke semua bonus yang ada dekat dalam ILCAN by design ni, iaitu kita tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, you complete semua dapat. Okay, so yang kat sini adalah summary dia. Summary dia, kita ada 5 zone dekat sini, bermula daripada builder, director, diamond, president and crown. Apa bezanya adalah ke semua zone-zone ni, dia bergantung kepada anda punya paylink anda, kaki di sebelah yang berbayar punya. Maksudnya, kalau yang builder, you kena taja 2, pro builder you kena taja 6, yang elite builder you kena taja 6 orang daripada pro builder. Seterusnya, director 1250 dan seterusnya. Kita akan go through selepas ni. And then jaringan antarabangsa pula ni, jaringan antarabangsa, kita tengok kan, platform dia AQ by design ni, dia ada sekarang dalam masa 6 bulan saja, dia baru saja 6 bulan, bertapak dekat Thailand, dia dah pergi buka 30 buah negara dah. 30 buah negara. Lepas tu dia ada yang paling best sekali dekat by design ni, dia tahu buat macam mana auto ship. Auto ship ni maksudnya setiap setiap bulan dia akan bagi tahu dekat orang yang dah beli barang tu. Ini macam AMP lah. Maksudnya kalau sekarang orang tu merah, kita kena jumpa dengan dia, paksa dia, bang kena dah merah ni, kena beli kan. Reminder. Now reminder kat dia kan. Auto now reminder. Tak payah. Zaz masuk je auto reminder. Terus je credit card dia telah di swipe. Macam tu. So minggu tu kau dah masuk dah 30, 60 or 120. Senang. Lepas tu dia punya by design ni pula, dia punya apa cakap, E-commerce dia sangat senang. Tekan terus jadi member. Seamless sangat. Okay, now kita dah nak masuk eh. Lepas tu kita cakap, adakah anda nak, macam mana nak buat benda ni? Hanya ikut dan percaya. Dahulu kita cakap ikut bodoh-bodoh, buat gila-gila je. Now pepatah daripada Jack Ma pernah cakap eh, sebab I dah terangkan peluang opportunity ni, cakap macam mana terdapat ada 4 orang, 4 peringkat orang, dia kongsikan peluang ni. Peringkat nombor 1 dia cakap dia tak nampak. Maksudnya selepas kita dah terangkan benda ni, dia close their eye, dia kata okay, they said aku tak mau tahu lagi. Yang kedua dia cakap pandang rendah, buat business Elkin, MLM, networking, geli kan macam tu kan dia kata. Nombor 3 dia cakap tak tahu. Okey, dah bagi tahu, dia terus dia kata tak tahu. Dan yang keempat dia kata tak sempat. Dia sibuk lah, tanya suami lah, apalah macam tu. Macam-macam alasan dia bagi. So, anda dekat mana? Okey, dekat mana dia cakap? Anda dekat mana? So, nak start ni sangat mudah saja, sangat senang saja. Hanya ikut 5 step saja. Ingat, 5 step. 5 step saja. 5 step. Step yang pertama, first adalah sendiri. You kena labur 650 BV. And ber-equal to RM6,000. Murah je RM6,000. RM6,000 you dah boleh buat satu bisnes. Okay, step yang kedua. Dalam masa 2 hari. Maksudnya, kenapa mesti 2 hari? Sebab bila you dah terangkan benda tu, you berkobar-kobar nak buat benda ni, you dah start prospecting dan sebagainya, janganlah pula you follow up you punya yang kat sini ni, orang yang pertama ni, selepas sebulan, selepas 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Masa tu, dia pun dah tak ingat dah apa impian dia, apa yang dia nak buat. So, follow up selepas 2 hari eh. So, cari 2 orang. 6.5 macam ni, you akan dapat,
kat sini, you akan dapat lebih kurang 1,600. So Nazri nak bagi tahu pada anda, apa beza dia tadi? Sebab you dah join 6.5 ni, you dapat 20% eh. TVC you tengok 6.5 kali 20%, you dapat USD 130 dek. 130. Tapi you bayangkan kalau kat sini you ambil 30 BV saja, you dapat 10%, you dapat 65. Beza tak? Ha, nampak tak nak tunjuk ni? Nak 65 ke nak 130 dek? Ataupun you ambil tak apalah, sedang-sedang je. You ambil 97 ke nak 130? You tengoklah. Nampak macam tak besar sangat kan? Tapi you tengok peringkat yang berikutnya Nazri tunjukkan. Langkah ketiga you taja lagi 4 orang. Maksudnya 3 kiri, 3 kanan. Okey, 3 kiri, 3 kanan. Benda yang sama saja, 6.5, 6.5, 6.5 akan menjadikan anda ada BV dekat sini, total BV dia kat sini 1950. Anda tengok kat sini ya. 650 kali dengan 3, 3 orang dekat sini kita bayar di paylink saja kali dengan 20%. Sebab you kat sini 6.5 ha, you dapat apa? 390 USD tau. You bayangkan, you dekat sini tengok, you dapat buat 30 BV je eh, you dapat berapa? 195. Short berapa? Lebih kurang $100, 100 USD. Kat sini berapa? 292, kurang $100 kurang dia. So you pilih, you nak yang murah ke nak yang rendah? Nak tinggi ke nak rendah? Nak full. Nak full ke? Full. Nak 10 ke, 15 ke, 20? So macam itulah kita gunakan macam tu. So bila dah berlaku macam ni, 3 kiri ke kanan, you akan dah dapat eh 4,900, equal to 5,000 lah. Maksudnya you taja 6 orang dekat sini, 3 kiri ke kanan, seperti you dah dapat balik modal you tadi. Modal you dah dapat balik dah 6,000 tu. Okay, dah dapat balik eh. Seterusnya, langkah yang keempat, you mesti settle dalam masa 60 hari. Okay, dalam masa 2 bulan lah. Maksudnya, setiap satu ni, kita cari dia 6 orang. Sama, duplicate benda yang sama. 6, 6, 6, 6, 6, 6 lah. 6 cari 6, hidup jadi senang. Lautan selalu cakap. Okay, maksudnya kat sini, you ada 3,900. Maksudnya, you jadi pro builder lah. Okay, bila cari 6 ni tadi, you jadi pro builder lah nama dia. Lupa nak cakap eh. Pro builder eh. So bila you jadi ada 6 orang pure builder kat sini, you akan jadi diamond. Pangkat diamond. Bila pangkat diamond, pada masa tu you dah dapat income you 16,000. Tahniah, pada masa itu you dapat car pool dan juga global pool. Okay, plus satu lagi, you dah layak untuk pergi ke Athens, Greece secara percuma. Sebab itu kan dia pay ni, apa tu? Kempen lah. Okay, seterusnya ni baru langkah keempat. Langkah kelima dek, ini yang kita nak sekarang ni. Okay, kita jadi presiden. Presiden ni macam mana? You setiap you kat sini lahirkan diamond lah. Sebab kat sini you jadi diamond, lahirkan diamond kat sini. You akan jadi presiden dekat sini. Income tak banyak dek, biasa-biasa je, RM150,000 dalam masa 1 bulan kali 2. Sebab ini 15 hari je tau kerja dia. 15 hari, RM77,000 ni per CW. Kali 2, RM150,000. Ada orang dia, kat sini. Sebelah kita je. Ini je orang dia. Ini orang okay. Dia. Tak banyak. Orang siap, presiden. Yes, tak banyak. Ini orang dia. Tak banyak, dia kata tak banyak. Tak banyak. Tak banyak, RM150,000 je sebulan. So, itulah orang cakap. Okay, kita ambil last kali quote ya, daripada Richard Branson. Dia kata, if someone offer you an amazing opportunity, any of you yang not sure, tak pasti dan sebagainya, tolong kata yes. Ya, saya nak join dulu. And then, tak tahu belajar macam mana nak buat. So, sekarang ni, kita sebagai mentor anda apa sebagainya, apply anda sekarang ni, dia akan ajar anda macam mana nak guide. Dan you just sana, follow. One team, one dream, satu harapan, satu impian. You just buat benda ni. Alright, jumpa anda di puncak. Thank you Nazri. Yang ini di belakang ni, bila dia dah start buat bisnes ni, ya, benda ni kita sampai sini saja. Benda ni adalah detail. Detail. Maksudnya kalau orang baru, orang yang start, kita tak payah cerita benda-benda ni semua. Okay, ini kan keyboard volume ni pening dia nak baca. Yes, okay. Leader-leader macam ni, kau boleh review dia. Oh, so tak payahlah cerita ni. Ni tak payah. Ni sampai situ je lah. Yeah. Sebab tu, kalau tidak nanti aku nak keluar dua buku yang berbeza, susah. Patutlah RM10. Yes. Now you know it, ya. Yeah. Yeah. Why RM10? Dia bagi complete manual. Yeah. Orang baru sampai situ je. Ya. Yeah. Okay, okay. Yang kat sini, you yang sendiri tahulah. Detail, you belajar. Okay. Detail dia macam mana. Berapa pun ada dia bagi. Okay. Senang. Ni kereta, gobble.